Hei kalian, monster-monster Evogan, tunduklah kepadaku. Aku ingin kekuatan yang ada pada diri kalian. Dengan menyatukan 5 kekuatan Evogan, pasti akan tercipta kekuatan yang sangat besar dan belum pernah ada sebelumnya. Jika aku berhasil, aku menjadi yang terhebat dan terkuat. Hahaha. Cuy, aku tidak sudi tunduk kepada manusia sepertimu. Iya, dasar manusia licik. Pasti dia ingin menyalahgunakan kekuatan kita. Benar, terlihat dari auranya, dia manusia yang jahat. Sebaiknya kita habisi dia. Bagaimana teman-teman Evogan? Setuju, daripada dia akan menimbulkan bahaya nantinya. Hah, ternyata para monster tidak bisa diajak kerjasama. Baiklah, aku akan pakai rencana B. Bersiaplah untuk tunduk kepadaku. Sudah waktunya aku menyegel kalian. Bersiaplah. Apa ini? Bisa dilepaskan. Dasar manusia kurang ajar. Aku akan menyerap semua kekuatan kalian. Ternyata seperti ini rasanya mengendalikan 5 kekuatan Evogan. Aku merasakan banyak perubahan dalam tubuhku. Mataku berubah. Sekarang aku juga punya sayap dan ekor. Dengan kekuatan ini, aku bisa menguasai dunia Free Fire. Tapi itu bukan tujuan utamaku. Tujuan utamaku adalah mengalahkan sang legenda Free Fire. Gatot, aku akan mengalahkanmu. Siapa dia? Sepertinya aku tidak pernah melihatnya. Iya, kayaknya dia orang baru. Ayo kita kerjain dia. Boleh. Apa bro? Mata itu sangat mengerikan. Sebaiknya kita jangan mengganggunya. Hari ini kita turun di mana, Bang Ted? Di Bermuda aja, Cil. Kita kan udah lama gak ratain Bermuda. Boleh, Tot. Soalnya dari kemarin kan kita di map Nextera terus. Setuju. Coco akan kill setengah server. Hele, ngayal terus kau, Co. Iri bilang bos. Siapa yang iri sama kucing yang gak ada lato-latonya? Ih, beraninya nyerang fisik. Ingat, ini belum selesai.
Kita lanjutkan lagi nanti di Bermuda. Siapa kau? Berani-beraninya kau menghajar Mangte. Cik, sombong sekali. Ayo Cil, kita serang. Ayo Bang Yud. Sebaiknya kalian berdua jangan ikut campur atau akan terima akibatnya. Ini buntut asli ya? Lah, copot. Hihihi, copot dikit gak ngaruh. Gak ngaruh kau bilang. Woi, kucing, kembalikan ekorku. Gimana ini pasangnya? Awas kalian, kita akan bertemu lagi nanti. Sepertinya ini akan menjadi lawan yang berat. Tenang, Dot. Aku akan membantumu. Aku juga. Cucu juga. Terima kasih, teman-teman. Ayo kita berjuang bersama. Cuk, kau nanti mau pakai senjata apa? Aku nanti mau pakai cheat. Biar cepat menang. Hei ngewor, jangan nanti di ban kau nanti, Co. Tapi gak apa-apa sih, kan gak ada pengganggu juga. Kan udah sakit yang mengganggu. Bercanda. Mau kemana, Tot? Kan kita turun masih di sana. Kalian duluan aja. Aku mau beresin player yang ada di atas factory. Pasti mereka mau ngedok. Oke, Tot, hati-hati. Jalan-jalan ke kota Jambi. Sang legenda telah kembali. Gatot di sini. Ada Gatot, jangan lari. Lu MC, lu punya kuasa. Tapi buat gua enggak. Ibarat gua lawan MC. Tapi gua bukan MC. Bisa jadi gua menang. Soal apa? Soal hoki. Tapi dia Gatot, bos. Tapi kita coba dulu. Lu ngeremehin gua. Enggak, bos, ampun. Ke pasar beli lele, Gatot mah sepele. Ajarin dong, Puh. Ikut so. Ternyata cuma segini kekuatan kalian. Jangan lupakan aku. Aku adalah salah satu legenda rempek terkuat. Kita belum selesai. Berarti lanjut nih. Kalian yang meminta. Aduh, punya pala pusing, gak punya pala serem. Kenapa, bro? Hantu! Mana hantunya? Mana? Oh, jangan-jangan yang dimaksud hantu aku kali. Padahal aku kan cuma copot kepala sebentar. Wih, betulkah ini Madara? Ih, tak betul lah. Wih, tapi betul nih ini Madara. Hih, boleh minta foto gak, bang? Wah, terima kasih, bang. Ih, foto bersama Mang Madara KW boleh juga. Ya udah, bang, aku pergi dulu ya.
Hiraishin Nanjutsu. Hayya, salah jurus. Hahaha, Bang Robi. Yah, dek, makanya belajar dulu, dek, baru pusing. Haha, situ mati juga, makanya belajar, dek. Ah, saatnya aku kembali ke Bermuda. Hei, jangan lari kau. Hahaha, akhirnya kita bertemu. Berhentilah kau ketawa, atau akan kukalahkan kau sekarang juga. Hahaha, halumu terlalu tinggi, bocah. Aku yang sekarang sudah menguasai 5 kekuatan Nevogan. Singkatnya, aku bisa meratakan Bermuda dengan mudah jika aku mau. Jadi mustahil kalian bisa mengalahkanku. Bisa mengimbangiku saja, kalian sudah hebat. Lu punya Evogan, lu punya kuasa. Jangan remehkan kita bertiga. Kita juga kuat. Loh, Cucu gak dianggap. Kau ini cuma seperempat. Seperempat aja gak ada. Jadi gak kehitung, Cow. Hehehe. Ilih, tak adil lah. Sebaiknya kita jangan gegabah. Kita harus menyerangnya bersama-sama. Yud, kau bantu aku menyerang. Siap. Cil, kau analisa musuh. Kalau kau menemukan kelemahannya, cepat kasih tahu aku. Siap, Mengdat. Dan satu lagi, jangan menyerang sendirian, karena akan berakibat fatal. Jangan bergerak sebelum aba-aba dariku. Mengerti? Siap mengerti. Mengerti. Lah, tugas gue apa dong, Mengdat? Tugasmu nanti, Cu. Aku punya rencana untuk itu. Woi, apa yang kalian bicarakan? Tentang rencana? Hahaha, rencana kalian tidak ada gunanya. Sebaiknya, ayo kita mulai pertarungan kita. Aku sudah tidak sabar mau bermain-main dengan kalian. Tuh, kalau main sama boneka, jangan kau main-main dengan aku. Kujabut ginjal kau nanti. Eh, Cho. Dari awal bertemu, kau sudah membuatku marah. Lari! Ini saatnya. Ikuso. Setidaknya, sekarang dia tidak bisa terbang. Yotut, kita akan lebih mudah mengalahkannya. Kerja bagus, Mengdat. Manusia berbuntut itu ternyata tidak sekuat yang aku kira. Ayo, Bang Yud, Bang Tut, kalahkan dia. Sudah cukup main-mainnya. Sekarang, waktunya serius. Tidak mungkin. Lihat, Tot. Dia terbang. Sial. Kenapa masih bisa? Bersiaplah untuk hancur. Hahaha.
sepertinya dia berniat untuk menghancurkan Bermuda. Gimana ini, Bang Ted? Tidak ada cara lain. Kita harus lari sejauh mungkin. Benar, Yud. Kekuatannya sangat besar. Ayo. Ternyata aku salah. Manusia berbuntut itu kekuatannya di luar Naila. Ayo, Cho. Tunggu apa kau? Iya. Percuma kalian lari. Serangan ini auto aim. Jadi, serangan ini akan mengikuti kemana saja kalian lari. Tamatlah riwayat kalian. Ternyata hanya butuh satu serangan saja untuk mengalahkan kalian semua. Sial, tak kusangka dia mempunyai kekuatan sebesar itu. Aku harus menghentikannya. Apa? Ternyata kau masih punya kekuatan. Tidak usah repot-repot. Aku akan menyerap semua kekuatanmu. Sial. Aku tidak bisa bergerak. Bangtet. Tetap bertahan, Bangtet. Aku akan menyelamatkanmu. Awas kau. Aku yang akan menghabisimu. Apa? Masih ada yang hidup di sana? Aku akan membantumu, Cil. Wah, yang satunya juga masih hidup. Tapi itu tidak membuatku takut. Maju kalian berdua. Selesaikan ini dengan cepat. Mata itu. Sinyal. Aku tidak bisa bergerak. Kuakui. Kekuatanmu boleh juga. Tapi aku akan menyerapnya. Aku tidak akan membiarkannya. Apa ini? Siaplah. Ini serangan terakhirku. Pertarungan yang melelahkan. Kupastikan dia sudah kalah. Wah, ini belum selesai. Mati. Sudah selesai. Gak bisa habis nanti videonya. Eh,
Ha, alah.